Halo semua, kembali lagi channel Emma Gamers. Oke, segeralah update COC kalian. Soalnya COC sudah melakukan update yang lumayan besar secara barengan gitu. Di COC Dunia Malam dan COC Dunia Siang ada update besar dan keluarnya barengan. Dan kalian belum bisa memainkan COC kalian kalau nggak ke COC kalian belum diupdate. Jadi segeralah ke Play Store dan diupdate. Oke, dan untuk di video ini saya akan mencoba merekap update-update keren yang dilakukan oleh Supercell di COC Dunia Malam dan COC Dunia Siang. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari COC Dunia Malam aja. COC Dunia Malam seperti yang kalian ketahui, dulunya Max di BH5 atau Aula Tukang level 5, sekarang sudah bisa upgrade ke Aula Tukang level 6. Dan jika kalian mengupgrade ke Aula Tukang level 6, ada bangunan baru situ, yaitu 20 tembok. Terus ini pemanggang atau rooster dan Archer Tower 1, ditambah lagi Peremuk 1 dan apa ini? Trap 1 dan traps yang besar 1. Apa sih namanya? Ranjau dan Ranjau Mega ya. Ranjau dan Ranjau Mega 1 untuk upgrade ke level Aula Tukang level 6. Dan di Aula Tukang level 6 juga kan biasanya kalau Aula Tukang level 5 pasukannya max di level 10, tapi ini sudah max di level 12. Dan muncul juga pasukan baru, yaitu Nightwits. Nah, ini dia Nightwits. Nah, saya juga ada video untuk gameplay singkat dari Nightwits. Kan kalau di pasukan baru Nightwits dan di defense baru ada pemanggang, ada video singkat gameplay dari itu. Ya, seperti kalian lihat, Nightwits dia mengeluarkan kelelawar-kelelawar. Kelelawar-kelelawar itu kalau seperti Wits, tengkorak-tengkorak, tapi ini kelelawarnya terbang ya. Itu bedanya Nightwits dan Wits. Dan pemanggang ya, seperti yang namanya, dia mengeluarkan api seperti naga. Tapi kalau naga apinya berhenti-berhenti gitu, kalau ini kan langsung aja gitu. Dan seperti kalian lihat juga di situ ada mesin pertempuran level 10. Jadi mesin pertempuran naik juga sampai level 10. Oke, dan kira-kira apa lagi ya? Ini juga pengumpul elixir juga bisa sampai ke level 6 deh untuk Aula Tukang level 6. Dan kayaknya udah semua ya. Oh iya, jam ini, menara jam sudah di nerf. Jadi untuk pelesatnya tuh kan biasanya saya level 3 10 menit, tapi ini tinggal 5 menit aja. Jadi dikurangi ya. Tapi untuk masa tunggunya kalau kalian udah pakai biasanya kan harus tunggu 8 jam lagi. Ini hanya kalian isinya tunggu 7 jam gitu. Tapi sayangnya masa percepatannya itu loh. Itu kan ambil sumber daya latih, reset dan bangun 8 kali lebih cepat selama 5 menit. Biasanya 10 kali lebih cepat, tapi ini tinggal 8 kali lebih cepat. Terus biasanya 10 menit, tapi ini tinggal 5 menit. Tapi kamu dapat mempercepat gratis 1 kali per 7 jam. Yang lalu 8 jam, sekarang 7 jam. Oke, bentar saya ingat-ingat lagi apa ya yang kurang. Oh ini di COC Dunia Siang. Jadi Master Builder kan sudah pernah saya buat video Master Builder pergi ke Dunia Siang untuk upgrade meriam ke meriam ganda. Dan Master Builder juga sekarang sudah bisa kedua kalinya bersilaturahmi pergi ke Menara Pemanah, ke Desa Siang untuk mengupgrade Menara Pemanah ini dengan biaya 4 juta. Jadi dia menara pemanahnya jadi dipendek gitu, tapi kekuatan pukulnya jadi lebih sakit. Tapi daya daya tembaknya jadi lebih singkat ya, sama seperti yang di sini. Sama seperti di sini gitu. Ya bisa jadi pendek gini. Nah, seperti kalau di Dunia Siang bisa jadi pendek. Tapi membutuhkan biaya 4 juta lebih mahal dan membutuhkan juga menara pemanah level 6. Sedangkan untuk di Aula Tukang level 5, menara pemanah hanya sampai di level 5. Jadi itu dengan kata lain kita belum bisa mengupgrade menara pemanah yang 3 ini, menara pemanah yang pendek kalau belum Aula Tukang level 6. Jadi kita harus mengupgrade ke Aula Tukang level 6 baru bisa mengupgrade menara pemanah yang pendek itu. Oke, kayaknya di Dunia Malam sudah deh. Ya kayaknya sudah. Maaf kalau ada yang kelewat, yang penting yang inti-inti saya sudah tunjukkan. Oke, sekarang di Dunia Siang. Di Dunia Siang ada lumayan banyak juga, seperti meriam atau cannon level 15. Seperti kalian lihat di gambar, ini penampakannya. Nah, itu dia. Dan Archer Tower level 15 juga, seperti kalian lihat di belakang. Kemudian Inferno Tower level 5, seperti kalian lihat juga di belakang.
Itu untuk defense, ada 3 level baru untuk defense. Dan ya, sepertinya saya harus kerja rodi lagi untuk mengumpulkan uang mengupgrade defense-defense. Eits, aduh, belum selesai. Nah, kemudian ada level pasukan baru yang seperti kalian lihat di belakang di army camp itu. Ada healer level 5, PK level 6, apa itu namanya? Bomber level 7. Bomber level 7 kan? Iya, bomber level 7 kayak bawa kue ulang tahun. Terus wizard level 8 dan miner level 5. Itu yang terus ada beberapa update balance seperti naga dan hawk rider yang darahnya menjadi lebih tebal. Dan ini juga untuk cecok dunia siang saya sudah sempat memberikan bocorannya dan ternyata betul keluar seperti itu. Ada balance yang lainnya tapi kalian baca yang di sini aja dah. Yang di mana? Nah, yang di sini. Soalnya tinggal balance-balance kecil lah. Saya nggak mau bahas yang lebih panjang untuk itu. Oke. Dan ya, setelah dunia malam keluar update lagi dan dunia siang lagi keluar, jadi kita lebih harus bekerja rodi ya untuk mengejar ketertinggalan kita. Padahal saya kira saya sudah di auto level 5, sudah dekat mau max, tapi nggak juga udah keluar level 6. Oh, Supercell, apa yang kamu lakukan? Oke. Dan sekarang kita lanjut untuk farming. Kita mau farming. Kita mau farming. Soalnya kita harus banyak yang harus kita upgrade kan. Udah Allah tukang level 6 udah keluar juga. Jadi kita harus farming. Oke. Aduh. Ini susah nih. Terus bagaimana yang harus pasukan? Oke, kita masuk dari sini. Ya, dari sini. Archer dulu. Ya. Jangan berbelok. Tersisain archer buat ya. Aduh, crushernya sakit banget ya. Hancurin crusher. Oh, kayaknya kita hanya dapat persentase. Oh, bisa. Aduh, bisa. Satu kali lagi archer. Oh, tidak. Satu kali lagi padahal. Aduh. Ini tinggal satu kali. Ini juga tinggal satu kali. 53%. 52. Aduh, kena mortar lah. Boom. Nah, itu kan. Kena mortar, udah end battle aja. Semoga aja menang.
bakal kalah. Kau lihat dia pakai apa sih? Mesin pertempuran bertambah satu level, pengaruh banget loh. Itu kan? Mesin pertempurannya level 2 dan ya giantnya level 9. Enggak adil kan? Enggak adil lah. Giant level 9 dan giant level 8 beda jauh banget. Mesin pertempuran level 1 dan level 2 juga beda jauh banget. Ya enggak apa-apalah. Yang penting satu kali kalah, satu kali menang. Oke, dan kita bakalan upgrade apa ya, 600 ini. 600.000 kayaknya jadi sedikit banget di sini ya. Itu kan belum bisa upgrade apa-apa. Masih 800.000 ini kayaknya. Pos jaga aja. Ya, pos jaga kita. Oke, dan kira-kira itu dulu untuk video saya kali ini. Jika kalian suka video ini, silakan like dan komen di bawah. Kalau saran, pertanyaan, kritik, saran dan kritik. Kok saran udah kali ya? Dan request, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.